teman-teman sejenis maupun tidak sejenis, yang hitam maupun yang manis. Selamat datang kembali di Judika Studio. Perlu diperkenalkan lagi seorang yang menjadi tamu pertama di Judika Studio yang asli. Jadi ini pertama kali kita pakai, ini rencana gue udah lama memang bikin Judika Studio itu di studio. Makanya ini baru jadi semuanya, Judika Studio, dan lo tamu pertama gue yang dengan bangga gue persembahkan buat kalian semuanya. Karena ini benar-benar kawan lama, teman seperjuangan juga di Gita Cinta The Musical ya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Tapi makasih loh, gue gak nyangka gue yang pertama. Loh. Pertama. Terima kasih, gue tidak akan mengecewakan. Yang sejenis maupun tidak sejenis. Lu sejenis sama gak sejenis? Oke, nanti kita ngobrol banyak tentang Gilang, karena gue banyak pengen tahu sebenarnya tentang, kalau gue tertarik banget tentang vokal nih. Gimana cara dia? Canda nih orang. Masa nanya vokal, penyanyi nanya sama gue. Bro, ini bukan masalah tekniknya, tapi gimana cara lo tuh bisa menirukan banyak suara tuh dengan apa ya, bisa 90% tuh mirip gitu loh. Yeah. Kalau udah 100% itu berarti bukan dia lagi kan? Bukan, bohong itu mah. Bisa kayak Ariel, kayak Rian. Iya. Bisa kalau lomba mungkin Riannya jadi nomor 2 lu yang menang. Itu lucu banget. Coba dong, dikit aja dikit. Yang paling sering lo tiru itu apa? Rian sih. Coba. Rian The Massive sih. Aku sangat-sangat mengharapkanmu. Tapi kini ku sadar ku di antara kalian. Itu apa sih yang lu ini napa? Kan yang gua perhatikan adalah Rian itu selalu kalau nyanyi ada tarikan-tarikan. Kalau ceweknya itu Astrid. Gitu kan kalau Astrid. Cowoknya Rian. Oh, itu style atau stylenya dia. Cara produksi suara gitu kan. Sama dia kalau mengakhiri kalimat itu biasa kalau R&B kan ha gitu kan. Kalau Rian itu Ajarin gue dikit. Nah, jadi kayak mulut tuh dibuka terus nutup terakhir. Aku tak mengerti. Benar, tapi vibranya enggak gitu dia. Iya, gimana? Aku. Unya dia. Nah, benar. Agak malas ya. Aku. Nah, itu unya dia. Tak mengerti. Nah, itu. Ini semua harus terjadi. Itu Rian lagi. Lupakan aku. Kayak begitu yang gitu kalau ya? Rian tuh gue perhatiin gitu. Terus biasanya lu kalau misalnya tuh menirukan satu orang gitu, itu lu butuh biar apa waktu berapa lama untuk bisa ya misalnya lu ada kerjaan, besok ada ini nih lu tiruin Ariel deh gitu. Oke. Gue tuh biasanya kalau harus belajar banget kayak gitu mungkin akan lama, tapi kalau gue suka dengar lagunya tiba-tiba secara nggak sadar nempel suara orang itu gitu. Kayak lagu-lagu lo gue banyak hafal karena gue suka sama lo Jud gitu. Oke gitu ya. Oke, nanti kita ngobrol banyak, tapi kali ini kita mau membawakan sebuah lagu lama. Ini lagu single pertama gue di dunia musik, judulnya Bukan Rayuan Gombal. Dan gue akan bernyanyi bersama banyak orang hari ini ya. Ini, ready brother? Ini bakalan siap. Keren banget. Bukan Rayuan Gombal. Do
kekasih pujaan yang selalu di hati. Gadis yang selalu hadir dalam mimpiku, di setiap tidurku. Kasihku tinggalkan dirimu yang ku mau, tiada yang lain di hati, selamanya hanya dirimu. Oke, teman-teman, itulah tadi lagu gua bersama Gilang Dirga. Karena ini masih panjang, ada lagu kedua, ketiga, keempat. Jadi kita nggak ngobrol lama dulu. Sampai ketemu lagi di Judika Studio.